Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya di channel Aan Bonsai. Kali ini saya akan membuat bonsai putri malu dengan Leo. Yang sudah mendukung channel Aan Bonsai, saya ucapkan terima kasih. Semoga selalu diberi kesehatan, diberi kesuksesan, dan selalu dalam perlindungannya. Oke teman-teman, sebelum kita membuatnya, kita ambil dulu bahan dengan ukuran yang agak tua agar tidak mudah patah. Untuk cara melilitnya tidak seperti pada video kemarin. Waktu kemarin langsung kita gabung seperti ini. Tapi jika kita membuat liukan ekstrim, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mengulir satu persatu batang yang ada di sini. Dengan kita ulir seperti ini, nanti akan mudah dibelokkan. Oke, langsung saja kita mulai. Hati-hati ya sob, karena durinya banyak. Thank you.